kita berjumpa lagi nih teman-teman. Kita kembali ke sungai yang surut nih. Wow, lihat nih sungai yang lagi surut teman-teman. Yuk kita coba cari yuk teman-teman. Siapa tahu ada sekitaran sini nih. Kita cari ke pinggir-pinggir dulu nih. Wow, lihat itu. Widih, ada yang bergerak-gerak di sini teman-teman. Wow, lihat itu. Widih, sepertinya ini kelomang nih teman-teman. Lihat nih. Wah, benar ini kelomang nih teman-teman. Widih, ini si kelomang darat. Wow, tahu gak teman-teman? Kalau kelomang darat ini bisa di sungai dan juga di laut teman-teman. Wow, mantap nih. Widih, kita bawa pulang nih. Nama lain si kelomang ini bisa juga disebut dengan si umang-umang. Wow, ini umang yang besar nih teman-teman. Wah, inilah gini. So amazing pool. Kita tutup dulu ya teman-teman. Kita betul cari sesuatu yang ada di pinggir sungai ini lagi nih teman-teman. Yuk. Widih, lihat di sana tuh teman-teman. Ada sesuatu di sini nih. Wow, lihat nih teman-teman. Wah, ada si ikan belut nih teman-teman. Widih, lihat nih. Wow, kita bawa pulang saja yuk teman-teman. Weh, sampai rumah kita masak dia teman-teman. Soalnya ikan belut ini kaya dengan protein. Widih, dan juga mengandung omega 3, baik pada pertumbuhan pada tulang. Wah, mantap nih teman-teman. Widih, weh, lihat di sana itu. Ada sesuatu di sana tuh teman-teman. Ada yang berwarna kuning. Widih, dia. Tadi saya melihat ada ikan yang berwarna kuning di sini teman-teman. Wow, lihat itu. Wehehe, itu dia. Wih, mana dia? Nih, sepertinya dia kabur. Wah, ini dia teman-teman. Wih, lihat nih. Widih, ternyata amazing. Si ikan koi ogon teman-teman. Widih, mantap nih. Wih, lihat nih teman-teman. Kita menemukan ikan koi ogon. Widih, mantap amazing. Nih. Tahu gak teman-teman? Kalau ikan koi itu memiliki banyak jenis. Wah, mantap nih. Ayo kita coba cari lagi yuk. Wih, lihat tuh. Di sana ada lagi tuh teman-teman. Wow, kita coba tangkap pakai alat paserok nih. Widih, wih, itu dia. Wow, saya dapat nih teman-teman. Widih, kita dapat lagi ikan koi kokimaru nih teman-teman. Wah, mantap nih. Kita menemukan dua jenis ikan koi lagi nih. Yuk, kita coba cari lagi yuk. Wih, lihat tuh. Di sana ada yang berwarna kuning lagi tuh teman-teman. Wih, lihat nih. Dia mau bersembunyi di balik daun nih. Kita tangkap nih. Wow, mana dia? Widih, saya dapat dia nih teman-teman. Wadidaw, mantap nih teman-teman. Kita masukkan dulu ke dalam wadah yuk. Wow, lihat itu teman-teman. Amazing hole nih. Widih, kita menemukan ikan koi ogon. Widih, mantap nih teman-teman. Yuk, kita coba cari lagi yuk. Lihat di sini teman-teman. Wow, ada ikan lagi di sini teman-teman. Widih, ada banyak ikan yang berwarna-warni. Widih, kita menemukan si ikan cupang alias si betapis. Widih, lihat nih, ada yang berwarna biru nih teman-teman. Wow, weh, ini ada yang berwarna ungu juga. Widih, cantik sekali yang ini teman-teman. Warnanya berwarna ungu. Widih, ini ada hitam berkombinasi merah dan hijau. Wow, tahu nggak teman-teman? Kalau ikan cupang ini bisa disebut dengan si ikan itu teman-teman, atau si betapis. Widih, mantap nih teman-teman. Mantap sekali nih. Ini lagi nih. Wow, so amazing full. Ini dia hasil teman kita nih teman-teman. Ayo kita coba cari lagi yuk. Siapa tahu masih ada nih. Lihat nih. Widih, ada sesuatu yang bersembunyi di sini. Wow, lihat nih teman-teman. Widih, ada si ikan sapu-sapu. Wow, lumayan besar nih dan sapu-sapunya teman-teman. Wow, mantap nih. Kita simpan saja dulu ya teman-teman. Sampai rumah kita masukkan dia ke dalam akuarium, karena ikan sapu-sapu ini sukanya makan lumut-lumut yang ada pada akuarium. Widih, mantap nih teman-teman. Wow, lihat nih, ada ikan yang berwarna-warni di sini teman-teman. Lihat itu. Widih, sepertinya kita menemukan ada ikan glowfish nih teman-teman. Itu benar teman-teman, ini ikan glowfish. Wah, mantap nih. Wehehe, kita udah bawa pulang yuk. Ini si ikan neon teman-teman. Tahu nggak teman-teman, ciri khas pada ikan glowfish ini apabila malam hari dia bisa menyala teman-teman, warnanya menyala. Wah, mantap. Wehehe, lihat ini hasil teman kita nih teman-teman. So amazing full. Yuk, kita coba cari lagi yuk. Kita masih ada nih. Lihat, di sini ada lagi nih teman-teman. Wah, kita menemukan ada si ikan lele. Ini si lele albino teman-teman. Mantap. Kita bisa budidayakan ya teman-teman. Wow, selain ikan lele ini bisa dikonsumsi, wah, banyak manfaatnya juga teman-teman.
Widih. Amazing. Hehehe, sangat baik untuk pada ibu yang lagi hamil. Wah, mantap nih teman-teman. So amazing food. Yuk, kita coba cari lagi yuk. Weh, siapa tahu masih ada ya teman-teman. Weh, lihat nih. Ada dua ekor ikan berwarna-warni teman-teman. Lihat nih, widih, mantap. Ada si ikan komet, widih. Tahu nggak teman-teman, kalau ikan komet ini bisa juga disebut dengan si mas komet. Wow, atau si ikan koki tua. Wah, mantap nih teman-teman. Kalau ikan komet ini asalnya dulu ada dari Amerika sana teman-teman. Yuk. Kita coba cari lagi nih, siapa tahu masih ada ya teman-teman. Wih, lihat tuh, di sana ada lagi tuh, ada yang bersembunyi di sini teman-teman. Wow, lihat itu, widih, ada koi kuhaku teman-teman. Widih, lihat nih, kita menemukan ada ikan koi kuhaku. Widih, mantap nih teman-teman. Wadidaw, lihat ini widih, so amazing pool nih teman-teman. Yuk, kita coba cari lagi, kita ke pinggir lagi nih. Wih, lihat tuh, disitu ada lagi tuh teman-teman. Wow, amazing. Tuh, ada ikan di sini. Wih, yang mau kabur tuh teman-teman. Kita serok nih. Wih, lihat nih, ikan sindong. Wih, saya dapat dia nih. Widih, kita menemukan ada koi ogon lagi nih teman-teman. Wah, mantap sekali. Wih, kita menemukan 5 jenis ikan koi nih teman-teman. Mantap. Wih, lihat tuh, di sana ada lagi tuh teman-teman. Wow, dia bersembunyi di balik rumput nih teman-teman. Widih, saya dapat lagi. Wah, kita menemukan koi slayer teman-teman. Widih, mantap. Wih, yes, cari lagi daddy. Tuh ada nih. Wih, lihat tuh, ada di sana lagi tuh teman-teman. Wih, ada 2 ekor lagi nih. Widih, kita menemukan ada koi platinum nih teman-teman. Widih, mantap nih. Wow, langsung kita masukkan dulu nih, biar ikannya gak kabur nih. Wih, ikannya bersembunyi di balik-balik rumput tuh teman-teman. Wow, so amazing full. Yuhu, mantap. Yuk, kita coba cari lagi yuk, siapa tahu masih ada nih teman-teman. Wow, mantap. Widih, lihat tuh, di sana ada lagi nih teman-teman. Wow, ada si ikan mas koki. Widih, mantap sekali nih teman-teman. Kita menemukan ada ikan mas koki. Widih, cantik sekali ikan mas kokinya nih teman-teman. Yuk, kita masukkan dulu ke dalam wadah yuk. Yuk, kita coba cari lagi nih. Di sana ada lagi teman-teman. Wih, kamu kemana? Widih. Wadidaw. Wih, mana dia? Lincah sekali juga. Saya dapat dia nih teman-teman. Wow, kita menemukan 2 ekor ikan mas koki nih teman-teman. Mantap. Widih, wah, yang satunya loncat tuh teman-teman. Amazing. Ini dia. Wow, saya dapat dia nih. Yuhu. Kita dapat kembali teman-teman. Wow, ikannya loncat. Widih, mantap sekali. Ya sudah. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Besok kita berjumpa lagi. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sehat selalu. Bye-bye. Lihat ini.